biasanya kita operasi pulau kapas ni kita operasi selama 8 bulan dalam setahun. Tapi bila berlakunya COVID-19 ni, kita cuma dapat operasi selama 6 bulan saja. Apa yang saya bimbangkan ialah bila kita beroperasi secara pendek, jadi apa tu pekerja-pekerja kami akan ketiadaan pekerja, tiada income. Jadi cumanya alhamdulillah bila kerajaan membantu kami mempromosikan Pulau Kapas, jadi nampaknya pekerja kami tetap ada pendapatan. Jadi saya mengharapkan pada Kerajaan Negeri Terengganu dan bahagian pelancongan juga sentiasa promosi secara berpanjangan ke arah ke Pulau Kapas supaya pelancong-pelancong sentiasa datang ke Pulau ke Marang. Sebab apa tu nampak pada sekarang tiap hari penuh, sentiasa penuh kerana kerajaan sentiasa mempromosikan kami penginapan kami. Lepas kerajaan bagi kelonggaran untuk kita pergi melancong ni, jadi saya dan family ni ambil pilih Pulau Kapas lah untuk jadi tempat first boleh melancong lah. Keadaan sekarang ni dia musim pun tak ada hujan, tak ada apa, jadi keselamatan tu terjamin lah. Dan kemungkinan untuk pelancong-pelancong lain yang ada dekat Malaysia ni, Pulau Kapas ni tempat yang baguslah untuk kita kunjungi.